Sekarang ni dah masuk hampir 3 bulan. So kita review sikit, quick review. Okay, patch dia dah macam warna coklat-coklat sikit dah. Okay, belakang dia dah fit buntut. Okay, kalau tengok ada wallet punya fit. And then saya banyak duduk atas motor, so buntut cepat fit. Okay, kalau tengokkan honeycomb dia masih lagi sama je, adalah sikit nampak fit, sikit je lah. Dah bentuk semua dah lock dah, so nak duduk macam mana pun macam tu je lah. So tak banyak perubahan pun, kain masih lagi gelap lagi. Okay, kalau stacking, kalau kita tengok stacking ada nampak bentuk stack sikit. Okay, saya terangkan sikit. Kalau boleh nampak adalah sikit stacking. Nah, nampak stacking dia agak besar jugalah. Tapi kelemahan dia, seluar ni dia tak boleh macam keras stay stacking. So saya punya kesan lipatan ni koyak. So itulah sebab dia serit kan. So kadang-kadang saya pakai slipper, kalau pakai kasut okey. Biru-biru dah keluar dah. Okey, kita tengok depan pula. Ini bahagian depan pula. Okey, bahagian depan dia sama je, cuma whiskers ada nampak sikit sebelah kanan. Sebelah kiri yang masih lagi nampak juga. Okey, saya punya whiskers macam biasa je lagi. So tak nampak sangat. So leg fit macam sama je nampak lah. Biru dia cair sikit lah. So dekat train rack pun sama je. Dekat belah lutut ada fit sikit sebab mungkin sujud ataupun lutut kan. Okay, bawah stacking ada sikit stacking, sedikit fit sebab mungkin kena basah semua bila jalan kaki apa, hujan sekarang kan. So bawah dekat hemming dia sama. Ni je lah progress saya. Baru hampir 2 bulan lebih lah, masuk 3 bulan. Okay, thank you kepada siapa yang belum subscribe. Sila subscribe, like dan share, komen. Nanti kita buat content baru lagi. Okay, assalamualaikum, bye.